kita ungkap tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan secepat kilat bisa mengungkap pelaku dari peristiwa yang awalnya kita tahunya terbakarnya mobil istri saya. Maaf, tak tahu saya, tapi kan saya kan kerjanya ke sawah, itu jadi nggak tahu. Bisnisnya apa Pak yang jenengan tahu? Mereka berternak. Ternak. Kita lakukan pemeriksaan, ada satu chat kepada anak korban yang mengatakan bahwa korban akan bertemu pelaku pada hari Senin. Dari itu kita kembangkan, akhirnya pelaku bisa kita tangkap, kita amankan. Berikut kita kembangkan. Dari keterangan pelaku, kita muncul TKP yang kedua. Jadi TKP yang pertama itu adalah terkait dengan pembakaran mobil. TKP kedua adalah di wilayah yang sama, di daerah Bendur Sali, di kandang ayam. Di sana kita temukan beberapa ceceran darah, kemudian alat sarana yang digunakan diantaranya adalah linggis, kemudian lakban, sandal, di mana di sana, di TKP itu, di mana korban dihabisi. Dia pelaku mempunyai utang kepada korban 145 juta. Dengan secepat kilat bisa mengungkap pelaku dari peristiwa yang awalnya kita tahunya terbakarnya mobil istri saya. Alhamdulillah pelaku sudah terungkap dan motifnya sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolda Jateng tadi, sudah jelas. Dan mudah-mudahan langkah ini membawa terutama keluarga sudah lega, jadi tidak mengira-ira peristiwa tersebut. Dari keluarga cuma berharap saja bahwa pelaku bisa dihukum seberat-beratnya, karena sudah mengambil nyawa dengan sengaja. Kalau saya pribadi, saya terus terang saya tidak terima. Saya meminta pelaku dihukum mati. Itu permintaan saya. Aku cuma pengen yang di